Wait, aku pengen kamu yang belum subscribe di bawah, klik tombol subscribe, tombolnya warna merah. Tulisannya subscribe atau berlangganan. Suasana sore hari ini, guys. Nah, seperti ini. Nah, itu di belakang saya ada Mas Febri, Mas Khairul Anam, dan teman-teman yang lain. Guys, nah ini di belakang saya ini adalah ada Harley, guys. Nah ini seperti ini adalah Harley-nya. Ini berapa cc ya, guys, ini ya? Ini kurang lebih 1200 cc ini, guys. Nah seperti ini nantinya. Keren sekali ini, guys. Nah, oke, guys, nah ini seperti ini. Nah ini adalah namanya flashball, guys. Nah ini yang biasa dipakai oleh polisi untuk menangani huru-hara seperti ini. Nah ini senjatanya. Nah ini, guys. Boleh berkenan naik atas panggung. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Oh, Karina, yeah. Mungkin bisa disebut Karina. Oh, berapa? Dibantu Ibu naik. Baik, baik, baik. Yeah. Berarti malam ini kita kehadiran dua duda. Bayangnya enak. Jadi bisik. Ketua Bayangkarinya udah berpulang ke Rahmatullah mendahului. Saya sama. Berarti kita sama-sama, Pak. Berarti Bapak yang dapat air minumnya, kuenya, ambil semua. Kalau sementara ada jatah makan malam, makan juga. Jamaah, jangan marah ya, karena saya dibatasi waktu. Saya biasanya ceramah 4 jam. Anda puas, saya lemas. Santai aja ya. Buat anak-anakku yang masih seumuran dengan saya, di zamannya saya,
karena saya juga alhamdulillah pengendara juga Pak. Mohon maaf, saya pengendara juga. 23 tahun saya ceramah di Makassar pakai kendaraan. Kemudian diajak ke Jakarta. Alhamdulillah sudah alhamdulillah sudah 8 tahun di Jakarta. Berarti sudah 31 tahun saya pakai kendaraan di mana-mana. Mohon maaf. Wasari wila mugafirati mirajbi wa jannatul ardhisamawat udzal muttaqin. Bersegera, bukan tergesa-gesa. Wait, aku pengen kamu yang belum subscribe di bawah klik tombol subscribe, tombolnya warna merah. Tulisannya subscribe atau berlangganan. Pak, Pak Kapol Kasat Lantas bisa ke atas, Pak. Saya salah memanggil beliau. Dia lebih artis dari saya. Silakan Pak, naik. Naiklah. Siapa yang ada fotonya harus naik. Siapa semua ada fotonya di atas. Silakan, ya Allah. Pak, makan apa? Apa-apa. Syukurilah. Sini, Pak. Orang pendek tidak kena petir. Udah, orang-orang Arab, orang Barat, orang India, hidungnya mancung. Kenapa? Kalau dia nangis, dia tarik hidungnya. Kita orang Indonesia agak terlalu, ya gimana gitu. Kenapa kalau nangis, masuk sudah itu. Tapi tidak usah sakit hati yang tidak mancung hidungnya ya. Jangan tersinggung ya. Karena alhamdulillah, orang pesek itu panjang umurnya. Iriknya pasti. Boleh minta tolong? Maaf ya. Satu dan. Terima kasih. Masya Allah. Kembali kita bekerja. 1, 2, 3. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Bersegera itu datangnya dari Allah. Makanya bersegeralah engkau supaya tidak tergesa-gesa. Santai. Makanya saya tadi ditegur, Ustaz terlalu cepat datang. Saya tadi datang jam 12. Acaranya sesudah Isya. Memang saya begitu, saya suka datang cepat. Makanya saya disuruh berhenti dulu, istirahat dulu di Surabaya, baru berangkat lagi sesudah salat asar. Itu pun masih cepat. Kita pas Isya baru tiba, mau ke sini. Nggak mungkin saya main-main sama anak-anak di sebelah. Karena di sini acaranya belum dimulai. Makanya terima kasih banyak, sukses acara ini. Lalu sampai di sini sudah jam 9 lewat, baru saya disuruh ceramah. Ya Allah. Baru berakhir jam 10. Masa ceramahnya cuma 1 jam? Perjalanan Surabaya ke sini 3 jam. Perjalanan 4 jam, ceramah 1 jam. Saya tidak setuju. Saya mau ceramah 6 jam. Kata jamaah, bisa aja ustaz sendiri kami pulang. Oke guys, sampai di sini dulu video aku atau vlog aku tentang acara milenial yang berada di Gor Lembu Beteng yang diadakan oleh Satlantas Polres Tulungagung guys. Semoga video ini bermanfaat ya guys, karena kedatangan Ustadz Maulana. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share ke akun media sosial kalian atau ke grup WhatsApp kalian untuk terus mendukung video saya ini ya guys. Terima kasih.